tapi yang pertama lawan satu lagi. Fenomenal sekali. Ini dari dulu saya suka sering di sini. Saya dari dulu kalau acara komunitas-komunitas entrepreneur, pengusaha, mulai tahun-tahun berapa ya? Pokoknya lama sekali saya. Sudah tahun 2003, 2004, 2004 sering kesini. Ini kangen suasana baru ini. Dan ternyata wah masih sangat luar biasa. Kalau ngobrol-ngobrol ini sebenarnya waktu ini sejak tahun berapa? Ini tahun 19. Ini awal-awal namanya warung. Warung? Warung Sedap Malam ya. Awal mulanya Warung Sedap Malam. Orang Bekata itu pengunjungnya yang ngasih nama. Yang ngasih nama? Pengunjungnya. Pengunjung? Waduh. Semenjak 2007 yang memberi nama pengunjung. Ya, kenapa kok memberi nama pengunjung? Karena cara ngitungnya tadi. Nanti terakhir saya ingin tahu cara ngitungnya tadi ya. Tadi barusan saya makan, nikmat sekali. Ya, nyampuk. Gitu. Ya, cuma tadi yang dicampur ada, bisa ada. Oh ya, jadi tadi saya dicampur. Ya, ini berarti sejak tahun 1975. Sebelumnya awalnya ditemani. Gitu. Terus pindah lagi ke Patung Surabaya. Oke, yang kedua. Terus pindah lagi ke Mbutan Ular. Dari Mbutan Ular ke dekatnya Rumah Sakit William Booth. Terakhir baru sini. Terakhir di sini dan ternyata ini paling laris ya. Konsepnya seperti apa ini kok bisa sampai rame ini? Kita ikut paguyuban. Ikut paguyuban. Paguyuban Trisula Taman Bungkul. Oh, ikut paguyuban Trisula Taman Bungkul. Awalnya kan di bawah situ. Itu mulai kapan ikut paguyuban itu? 2007 itu. Oh, sejak dibuka ikut itu akhirnya ada lompatan omset. Ada. Itu ngasih nama Rawon Kalkulator itu karena supaya nyarinya enggak susah. Oh, gitu. Supaya nyarinya tidak susah. Karena di sini mungkin banyak rawon ya? Banyak. Iya. Apa kelebihan dari ini? Di sini ada atau menunya apa saja? Menunya ada soto daging sama rawon. Soto daging dan rawon. Tapi yang paling terkenal rawon. Rawonnya. Sotonya dulu terkenalnya soto gebrak, soto dop. Soto dop. Sekarang sama soto dop. Soto dop. Iya. Ya, luar biasa. Ada tambahan-tambahannya macam-macam itu ya. Macam-macam ini ya. Sama pengunjung itu dia. Iya, ini nikmat sekali ya. Baru babat usus ya. Oke. Ini kalau kira-kira sehari itu habis berapa ya? 300 sampai 500 porsi. 300 sampai 500 porsi. 500 porsi. Oh, luar biasa. Kalau siang malam. Siang malam ya? Masa pandemi enggak pengaruh? Masa pandemi kemarin pengaruh. Pengaruh sedikit ya, tapi sekarang sudah normal lagi ya. Normal lagi. Kalau berbicara omset sampai berapa ya? Itu wah ini bosnya yang tahu ya tadi. Pokoknya untungnya luar biasa ini ya. Ini suasananya semakin bagus ya. Saya dulu kesini ya sudah bagus, ini semakin bagus lagi ini. Ya, semakin bersih. Ya. Tambah-tambah. Oh ya ini ya, protokol kesehatan ya. Harus diterapkan. Nah, gitu. Terus apa ya? Strateginya supaya tetap pelanggan di sini terus gitu. Cita rasa nomor satu ya, produknya ya, pelayanan. Sebisa mungkin pelayanannya. Ya, keteteran biasalah. Gitu ya. Oh gitu ya. Pelayanannya bagus, ramah. Parkirnya ya. Sekarang memadai. Oh, alhamdulillah. Kalau dulu parkirnya dulu susah. Susah ya, sampai ya dulu saya sampai antri-antri di sini. Sampai antri-antri ini ya. Nah, sekarang ini juga sama-sama tulangnya kalau ada yang perawatan kreator ya harus di gitu ya. Sedia parkirnya ya. Geng. Wah, nikmat sekali rasanya dan saya terkenang masa lalu sering nyangkut di sini sama teman-teman komunitas bisnis dan ini rasanya tetap dan semakin enak di tengah persaingan yang seperti ini tetap eksis ya. Tidak berubah. Tidak malah ditingkatkan lagi ya. Geng. Saya tanya-tanya yang lain nanti secara saya sudah cukup itu aja. Tolong dihitung tadi saya habis berapa tadi? Oh iya. Ya. Tadi rawonnya 3. Ya. Terus minumnya apa coba, Pak? Minum jeruk panas. Jeruk panas 1, esnya 2. Esnya 2. Tambahnya apalagi saya mau minum? Kerupuk saja. Kerupuknya udang berapa? Iya, 2. Nah, ya. Rawonnya 3 habis 30.000 tambah es manis 20.000 105.000 tambah kerupuk udang 25.000 115.000 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
saya nggak pakai kalkulator aja nggak bisa. Lebih cepetan beliau, maka terkenal dengan rawon kalkulator. Teman-teman sekalian yang ingin menikmati rawon kalkulator, silakan datang ke sini di mana? Taman Bungkul. Posisinya pak? Posisinya sebelah selatan. Hmm. Selatan dari pintu masuk makam. Hmm. Pokoknya rasanya nikmat sekali. Pokoknya pasti ketagihan. Oke, okay, terima kasih Pak Roni, matur suwun. Ya, nggih. Oke. Itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan dapat menginspirasi kita semua ya, dari namanya, dari rasanya, layanannya yang sangat luar biasa dan akhirnya tetap bisa eksis sampai sekarang dan semakin berkembang lagi, semakin berkembang lagi. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.